Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-172. Dia ayahku. Selamat mendengarkan. Reza membawanya mundur dari bagas hingga mereka terjatuh bersama ke belakang dan Om Edward menimpa putranya. Ah! Lirih Reza yang tubuhnya dipenuhi memar. Om Edward tampak masih begitu kuat, ia berdiri lagi dan menatap Reza dengan tatapan yang lebih tajam dari biasanya. Apa? Apa mereka memberi papa obat lagi? Tanya Reza. Iya, yang mereka beri adalah yang terbaik, bukan dengan obat pemberianmu yang membuatku selalu tidur. Kaulah yang ingin meracuniku. Sergah Om Edward. Jangan, Pak, itu merusak papa. Bohong. Kenyataannya aku sehat, berhenti memfitnah orang yang memihakku. Om Edward kembali memukuli Reza bertubi-tubi, begitu perih ketika Bagas melihatnya tanpa dapat melakukan apapun. Kali ini ia menangis, memukuli kakinya sendiri yang hingga sekarang tak kunjung dapat bergerak. Ayolah, aku mohon, kali ini saja, ucap Bagas dalam tangisnya. Ia pun turun dari kursi, mencoba meraih Reza untuk sekedar melepaskannya dari sang papa. Tapi geraknya terlalu lama. Zah! Panggilnya dengan mengulurkan tangan. Reza hanya tersenyum terkapar, membalas lambaian Bagas. Tanpa ia sadari, sang papa mengambil pisaunya kembali yang jatuh dari lantai. Bagas! Enyah kau! Ucap Om Edward. Berusaha berdiri menghampiri Bagas di hadapannya. Papa, jangan! Reza menarik tangan papanya, lalu memeluk. Tanpa ia perhitungkan, pisau itu justru menusuk dirinya sendiri. Pa! Tatap Reza pada Om Edward yang hanya bisa diam tak percaya. Reza, kau nekat! Lirihnya. Reza! Pekik Bagas dengan air mata yang menganak sungai. Ah, brengsek! Bagas memekik dengan begitu kuat. Ia menghampiri Om Edward, mendorongnya kuat dari sisi Reza mulai pucat. Hingga omnya itu terbentur di dinding papan rumah itu. Zah, bangun Zah. Lu pasti kuat Zah. Itu cuma luka kecil. Tak apa. Ucap Bagas, menepuk-nepuk pipi Reza. Bagas, lu barusan lari? Tanya Reza yang tatapannya meremang. Udah, jangan pikirin itu. Secepatnya gue bawa lu ke rumah sakit. Ucap Bagas. Bagas berusaha menggendong Reza, meski sebenarnya masih terasa nyeri di bagian pinggang dan kaki yang masih tremor. Tapi Om Edward menarik tubuhnya hingga terpental ke belakang. Bagas, dia dalam pengaruh obat. Lirih Reza menahan rasa sakitnya. Bajingan, kenapa kau lari? Kenapa? Kau ingin sembuh? Tak akan kubiarkan. Om Edward kembali berusaha menyerang Bagas, memukul dan menyerang bagian intinya yang ia ketahui masih merasa sakit. Tapi Bagas melawan. Bagas begitu emosi saat itu. Ia pun menyerang tubuh Om Edward bertubi-tubi dengan bogemnya. Ini untuk kakek, ini untuk Syifa, dan ini untuk Reza, ucap Bagas. Om Edward tampak lemah, tapi tangannya masih belum bisa berhenti. Hingga Reza akhirnya melerai. Bagas, jangan Gas, itu ayahku Gas, jangan, ucapnya lemah. Bagas berhenti setelah memberikan pukulan terakhirnya. Ia kembali menghampiri Reza, berjalan tertatih, berlutut, memeluknya erat. Berusaha lagi untuk mengangkat tubuhnya yang telah basah dengan cairan merahnya. Emangnya lu kuat? Tanya Reza. Yang masih saja bisa meledek. Berhenti bicara, lu akan banyak kehabisan darah. Serga Bagas di sisa tenaga. Dua orang itu pulang dan begitu terkejut dengan keadaan. Apa-apaan ini? Edward, bangun! Pinta Tante Fiona yang menghampiri adik sepupunya itu. Om Aldo mengambil sebuah kayu, ia menatap Reza dan Bagas yang tampak setengah berdiri. Kau, tak akan aku biarkan kau sembuh. Lantangnya, tapi Papa Erlan menghampiri dan menarik tangannya hingga kayu itu terjatuh. Bagas, maafkan Papa yang sangat telat ini. Sesal Papa Erlan.